Assalamualaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Al-Fatihata anna Allah yaghfiru dhunub wa yasturu ayub wa yufarijal al-kurub wa anna Allah yarazuquna al-futuh wa al-munuh wa rasuh wa salah al-jasadi wa al-ruh wa tawbatan nasuh wa anna Allah yuslihu an-niyyah wa tawiyyah wa yaqdi al-hawa'ij ad-diniyyah wa ad-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah wa al-hissiyyah wa al-ma'nawiyyah wa al-zahiriyyah wa al-batiniyyah wa anna Allah yuyassiru al-bunayn wa al-uwayn wa yaqdi ad-dayn bi jahi al-hasani wa al-husayn wa imran ibn al-husayn wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, khususan guru kita yang juga berhadir, Ayahanda Kiai Haji Khairuddin Halim, kemudian ada Ayahanda Haji Abdul Fattah, kemudian juga segenap pengurus, pengelola dan jamaah Masjid Raya Darussalam yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tajdidun niyyah, kembali memperbaharui niat kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, tentu untuk menambah pahala dari majelis kita. Jadi niat itu bisa menambah pahala, jadi berlipat ganda. Pertama, pahala saling menasehati dalam kebaikan, berada di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, ada pahala i'tikafnya. Mungkin yang lain bisa juga dengan niat yang lain ya. Menunggu waktu sholat, ya Ustaz Beri ini yang tiap malam, tiap hari menunggu waktu sholat ya. Tajdi dunia bil i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Darussalam, jamaah sholat maghrib Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin tentunya adalah merupakan keinginan semua orang tanpa kecuali ya. Semua orang ingin bahagia. Nah, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim,
tentu potensi untuk bahagia itu akan lebih banyak. Pertama, orang pasti akan bahagia dengan imannya kepada Allah, Tuhan yang maha benar. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Nah, kemudian mempunyai Rasul, beriman dengan Rasul yang luar biasa. Nah, ini sudah modal pertama untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian hal lainnya, ada beberapa syarat bagi seorang mukmin untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu lebih maksimal lagi. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan lahir batin, ada beberapa syaratnya. Di antaranya yang pertama adalah menjaga hubungan baiknya dengan Al-Quran. Yang kedua, menjaga hubungan baiknya dengan sholat lima waktu. Itu syarat bahagia. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan baiknya dengan kedua orang tuanya. Nah, ini tiga syarat bahagia akan maksimal. Kalau ada yang kurang, nah itu kebahagiaannya tidak sempurna. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam, pedoman kita. Nah, bagaimana menjaga hubungan baik dengan Al-Quran? Secara singkat tentu dengan berusaha mempelajarinya. Bagi yang belum bisa membacanya, berusaha untuk membacanya, bisa membacanya dengan baik ya, sesuai dengan hukum tajwidnya. Kemudian berusaha selalu dekat dengan Al-Quran, selalu tadarusul Quran setiap waktu-waktunya, setiap harinya. Nah, ini bagian dari hubungan baik dengan Al-Quran. Kemudian nanti lebih lanjut lagi, hubungan baik dengan Al-Quran itu dengan mentadabburi Al-Quran, dengan memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini diantara contoh hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau ada orang banyak hartanya tapi dia jauh dari Al-Quran, itu pasti ada yang kurang dari kebahagiaannya. Jarang membaca Al-Quran, setahun sekali belum tentu. Nah, itu pasti ada yang kurang tuh dalam kebahagiaan, pasti. Nah, kemudian yang kedua, menjaga hubungan baik dengan sholat lima waktu. Tentu yang pertama adalah dengan melaksanakannya ya, melaksanakannya tepat waktu, kemudian memahami isi dari sholatnya, tahu mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya, mana syarat dan rukun sholatnya. Nah, itu termasuk hubungan baik dengan sholat. Lebih bagus lagi kalau bisa berjamaah ya kan? Berjamaah kemudian ditambah dengan sholat sunnah lainnya. Nah, itu sholat lima waktu harus dijaga kalau kita mau bahagia dalam kehidupan ini. Ada orang banyak hartanya, tinggi pangkat jabatannya, tapi sholatnya ketinggalan, sholat lima waktunya sering terabaikan. Nah, itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dia, tidak akan sempurna kebahagiaan. Nah, kemudian yang ketiga, syarat untuk bahagia itu menjaga hubungan baik
dengan kedua orang tua, ya, dengan ibu dan bapak. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita lebih banyak membahas ke syarat yang ketiga ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Raya Darussalam yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berulang kali memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan setiap perintah itu, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu selalu beriringan dengan perintah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kemudian diiringi yang keduanya berbakti kepada kedua orang tua. Di setiap perintah berbakti itu di bawah beriman kepada Allah, menyembah Allah, kemudian beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, baru perintah berbakti kepada kedua orang tua. Di banyak ayat seperti itu. Nah, kemudian di dalam kesempatan ini, di antara ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua itu, ayat yang paling terkenal, yang paling sering kita baca atau kita pelajari, itu ada di surah Al-Isra ayat 23, ya, yang waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah, di sini ulun mengajak kita sedikit mentadabburi surah, mentafakkuri ayat tentang berbakti kepada orang tua yang terdapat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamadathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandungnya dan menyapihnya dan menyusuinya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika dia berusia dewasa dan sampai dia berumur 40 tahun. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia berdoa, seorang hamba berdoa, rabbi awzi'ni, wahai Tuhanku, berilah aku ilham, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri segala nikmat-Mu kepadaku dan nikmat-Mu kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardha, dan berikanlah kepadaku kemampuan untuk melaksanakan amal soleh yang Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang
menyerahkan diri orang-orang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Darussalam. Dalam ayat ini, yang pertama di awal ayatnya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Kami wasiatkan, di dalam tafsir itu kami wasiatkan itu kami perintahkan dengan perintah yang wajib dan tegas. Dan tafsirnya seperti itu, diantaranya tafsir Al-Misbah, kemudian tafsir As-Sa'adi juga seperti itu, dengan perintah yang tegas kepada manusia untuk berbuat baik, ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, di dalam tafsir itu, di beberapa tafsir, ihsana itu terambil dari kata hasan, hasanah. Hasan itu sesuatu yang menyenangkan, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan. Sesuatu yang menyenangkan, baik itu ucapan maupun perbuatan. Nah, itu hasan, hasanah yang menyenangkan. Nah, kemudian di sini al-insan, manusia itu tidak disebutkan manusianya seperti apa. Bahkan tidak disebutkan apakah dia orang Islam atau non-Muslim. Diperintahkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini juga tidak disebut orang tuanya posisinya seperti apa. Apakah orang tuanya kaya, miskin, atau Muslim atau non-Muslim. Semuanya diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, posisinya seperti apapun keadaannya, seperti itu. Nah, kemudian para ulama memberikan beberapa indikator untuk memasukkan kepada seseorang berbuat baik itu seperti apa. Ada ukurannya, ada indikatornya, ada banyak ya. Di antara indikator orang berbuat baik kepada orang tua itu adalah it'amuhu inihtaja, memberi orang tua makan makanan apabila orang tua tersebut berhajat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa memberi makan orang tua itu lebih utama daripada diri sendiri, seperti itu. Ada juga yang memahami mendahulukan orang tua, makanannya ada tapi orang tua dulu makan. Seperti diriwayatkan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, itu ketika makan dengan ibu beliau Sayyidatuna Fatimah, itu beliau duduk saja di depan ibunya, duduk makan, tidak makan tapi membiarkan ibunya makan dulu. Silakan ibu makan. Ketika ditanya oleh orang lain kenapa tidak sama-sama makan, aku khawatir, aku takut kalau-kalau sama-sama makan ada makanan yang sebenarnya ibuku mau mengambil itu tapi duluan saya ngambilnya. Nah, itu Sayyiduna Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau mendahulukan ibunya. Ya, sama mungkin dengan kita. Kita mungkin sering makan di tempat-tempat warung makan yang bagus, restoran. Itu kalau orang tua masih ada ya, ini bagi orang tua yang masih ada, itu perlu juga diingat orang tuanya. Bagi mahasiswa mungkin yang senang makan di mana nih, diingat-ingat juga orang tuanya nih. Kira-kira makan apa di kampung? Sering makan di kafe misalnya. Ya. Orang tuanya makan apa di kampung? Mungkin sekali-sekali ya
boleh, tapi diingat juga orang tuanya kalau kita mau mengamalkan indikator yang pertama ini. Kemudian yang kedua, wa iksa'uhu inihtaja, memberi pakaian kepada orang tua ketika orang tua itu memerlukan, berhajat. Nah, ini dicontohkan juga ketika kita memakai pakaian yang bagus, orang tuanya Ustaz Berry misalnya, masih ada orang tuanya ya, ada bapaknya, Ustaz Berry memakai gamis 600 ribu misalnya, atau sarung BHS misalnya, itu perlu diingat orang tuanya pakai apa. Ya, atau memberikan istrinya pakaian yang bagus, itu pakaian orang tua istrinya, ibu istrinya apa ya kan, itu harus diingat juga kalau mau masuk ke indikator ukuran berbakti kepada orang tua yang kedua. Apa tuh pakaian yang bagus untuk mbak-mbak, ibu-ibu tuh sendiri? Kalau tidak salah tuh ulun pernah dengar pakaian untuk perempuan tuh yang bagus-bagus tuh katanya apa, sararia aurakai ya. Kalau sararia tuh 1 juta ke atas, aurakai itu 3 jutaan. Itu kata ibu-ibu yang pernah ngobrol dengan bapak yang memakai pakaian aurakai namanya tuh biar. Kalau bahasa Banjar aurakai itu aurusak lah, sering rusak gitu. Katanya kalau enggak salah gitu. Jadi wa iksa'uhu inihtaja, memberinya pakaian jika dia memerlukan. Kemudian indikator yang ketiga, seorang dianggap berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah wa ikhdamuhu idza sa'ala, membantunya ketika orang tuanya meminta. Orang tuanya meminta supaya membantu. Nah, itu wajib. Wajib anaknya membantunya. Orang tuanya memilih anaknya siapa? Aku hendak minta antar dengan Berry aja misalnya, karena nyaman biasanya. Kalau ini masih belum terlalu hafal ya misalnya. Nah, itu wajib tuh Ustaz Berry-nya yang mengantar. Wa ikhdamuhu idza sa'ala, membantunya apabila meminta. Kenapa dengan Berry nyaman? Nyaman meragap di belakang motor ya kan. Misalnya, misalnya lah Ustaz Berry. Ustaz Berry ini nyaman ya. Mengawani ya. Mengawani ceramah kan Ustaz Berry ini seringnya. Wa ikhdamuhu idza sa'ala, membantunya, membantu orang tua ketika orang tua itu memerlukan. Jadi apapun kesibukannya itu wajib didahulukan orang tuanya untuk dibantu. Apabila orang tuanya memilih sudah ini tidak bisa digantikan, itu harus menyisihkan, mengedepankan yang diminta oleh orang tuanya. Nah, diriwayatkan satu ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami ya, seorang waliullah, itu beliau itu amaliyahnya beribadah setiap malam dari habis isya sampai subuh, itu amaliyahnya, jadi tidak tidur tuh sampai subuh. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Itu memang boleh jadi seperti itu ya. Karena memang orang-orang alim, orang-orang ulama-ulama zaman dulu juga seperti itu. Ulun pernah ketemu dengan guru itu yang ibadahnya luar biasa. Pernah beliau sujud terakhir sholat sunnahnya dari
jam 10 sampai jam 4 subuh dari jam 10 malam. Nah, itu pernah ketemu dengan ulama yang seperti itu. Nah, diriwayatkan Imam Abu Yazid Al-Bustami itu setiap malamnya wiridannya ibadahnya dari sholat isya sampai subuh wiridannya. Nah, satu malam dalam riwayat ini ibu beliau minta ke beliau untuk memijati orang tuanya. Jadi ibunya minta, nak, tolong malam ini pijati, uruti mama. Nah, kata Abu Yazid Al-Bustami, rasanya berat untuk meninggalkan ibadah karena beliau memang hobi ya ibadah ya. Jadi ketika diminta ibunya untuk memijati, nah itu merasa berat. Tapi demi ibu, karena ibu, jadi beliau menuruti ya, mentaati ibunya. Jadi beliau malam itu memijati ibunya, pijati. Tapi beliau sambil membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas, baca qul huwallah diulang-ulang sambil memijati ibunya. Nah, sampai beliau ibunya tertidur, beliau tidak berhenti nih memijati ibunya. Sampai subuh ibunya terbangun baru berhenti. Nah, hitungan bacaan surah Al-Ikhlas beliau itu 11.000 ya. Sambil mijat sambil bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sampai subuh, sampai hitungannya 11.000 kali. Nah, itu luar biasa. Ulama zaman dulu ya. Nah, sampai ketika wafatnya Abu Yazid Al-Bustami, beberapa orang sahabat beliau, beberapa murid beliau bermimpi Imam Abu Yazid ini terbang di dalam surga. Lalu ditanya, ini luar biasa, sudah masuk surga bisa terbang lagi, ini apa nih amaliyahnya? Apakah amalan yang selalu diamalkan habis isya sampai subuh itu? Kata beliau, bukan, sama sekali bukan. Amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan aku mendapatkan tempat dan kemuliaan di dalam surga ini adalah karena berbaktiku kepada orang tuaku, kepada ibuku. Amalan lain tidak dinilai. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kaum muslimin, jamaah Masjid Raya Darussalam rahimakumullah. Kemudian yang lainnya, indikator lainnya di seorang berbuat baik kepada ibunya adalah, kepada orang tuanya adalah, layyinul kalam ma'ahu, lemah lembut ucapan kepada mereka. Jadi ucapan lemah lembut. Kemudian ada juga indikatornya, khafdul janah ma'ahu, bersikap lembut. Jadi berkata lembut, kemudian juga bersikap lembut. Walaupun orang tua ini salah, ibaratnya salah, kita tidak boleh juga membentak ya. Nah, ini berat nih. Kadang ada orang tua yang ini yang sudah tua, sangat tua, kemudian sudah agak lupa-lupa, itu yang paling berat kepada kita untuk bisa melaksanakan berbagai indikator berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Jadi luar biasa ini. Kalau di kampung zaman dulu biasanya kalau orang tua marah-marah, bamamai bahasanya, walaupun kita benar, menjawab saja salah ya. Menjawab itu salah, apapun isi dari jawabannya itu salah ya kan. Kalau
zaman dulu. Kalau sekarang mungkin orang tuanya sudah beda. Orang tuanya minta jawaban, yang tidak menjawab itu bisa salah ya. Nah, tinggal lagi cara menjawabnya, tidak boleh melampaui haddul janah, layinul kalam. Walaupun kita benar, orang tua salah sebenarnya, kita menyampaikannya dengan lembut, bersikap dengan lembut juga. Kemudian ada di indikator itu yang berikutnya, tidak memanggil dengan namanya. Allah yada'uahu biismi, tidak memanggil dengan namanya. Ada juga seperti itu di indikator yang dibuat oleh para ulama ini. Jadi tidak memanggil bapaknya dengan nama. Nah, itu sudah mungkin di tempat kita termasuk adat istiadat, kebiasaan. Tidak ada orang memanggil bapaknya, misalnya bapaknya mohon maaf Adul misalnya, apa Adul misalnya. Tidak ada kan, tidak ada, sudah terbiasa di daerah kita seperti itu. Jadi tidak memanggil dengan namanya. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan mereka, mendoakan orang tua yang hidup, mendoakan dengan birrahmati wal maghfirah, dengan rahmat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mendoakan. Ada sebagian ulama berpendapat kalau doa itu tidak ada doa untuk orang tua, itu doa itu, ini sebagian ulama ya, doanya tertolak panjang lebar doanya, tapi tidak ada doa memintakan ampun kepada orang tua, itu doanya tertolak. Ini menurut sebagian ulama. Nah, kita biasanya kalau sholat itu ada yang sudah membaca doanya ketika sujud akhir, yang jadi ketika berdoa sesudah sholat mungkin tidak masuk, tapi sudah di dalam sujud terakhir. Karena mendoakan orang tua termasuk ukuran seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raya Darussalam yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sebagian indikator berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup ya. Nah, lalu bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Jadi orang tua yang masih hidup itu termasuk jalan pintas menuju surga, jalan pintas menuju surga yang masih hidup. Makanya kata Nabi, betapa ruginya seseorang, celakanya seseorang yang orang tuanya masih hidup tapi tidak, dengan adanya orang tuanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Ya, ada kan sabda Nabi seperti itu. Ruginya seseorang, celakanya seseorang yang orang tuanya masih ada tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Jadi orang tua itu jalan pintas menuju ke surga bagi orang tua yang masih hidup. Kedua-duanya atau salah seorang dari ibu atau bapak. Nah, kemudian ketika orang tua sudah tidak ada, kita juga disuruh berbuat baik kepada mereka kalau orang tuanya sudah tidak ada. Di antaranya itu dengan mendoakan juga, mendoakan mereka supaya diampuni Allah, supaya dirahmati Allah, supaya dilapangkan kuburnya, diperlihatkan kebun-kebun sorga di dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya, kemudian dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa kuburnya ketika orang tua sudah tidak ada. Nah, kemudian ketika orang tua tidak ada juga kita disuruh di
antaranya itu berbuat baik kepada orang tua yang kawan-kawan orang tua kita yang masih ada. Bapak kita tidak ada, ada kawan-kawannya. Nah, kita disuruh berbuat baik kepada kawan dari orang tua kita. Kemudian bisa juga dengan menunaikan apa yang diinginkan, apa yang diniatkan oleh orang tua. Kalau kita mampu ya, orang tua niatnya mau membangun musala, membangun masjid, membangun pondok misalnya. Lalu meninggal, kita tahu ada niat orang tua. Nah, kalau kita bisa, itu salah satu jalan berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raya Darussalam rahimakumullah, kita kembali melanjutkan ayat ini. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah, kurha, wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Jadi kenapa orang tua wajib berbuat baik? Yang pertama, ada jasa secara lahiriah, ada jasa secara batiniah. Jasa lahirnya ibu yang diutamakan kan. Kemudian bapak, dalam istilah itu ibu mengandung kita ketika ibu mengandung 9 bulan. Bapak menggendong kita sesudah lahir ya. Bertanggung jawab terhadap kita sesudah lahir. Jadi keduanya wajib kita berbakti. Nah, di dalam ayat hamalathu ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Kurha itu seakar kata dengan kariha. Kariha itu kan benci ya, benci atau la ikraha fiddin, terpaksa. Kalau kita melihat di beberapa kamus bahasa Indonesia, kurha itu bisa diartikan benci, susah payah, muntah, ada juga muak di dalam tafsir di dalam kamus Al-Ma'ani itu diantaranya. Jadi orang tua itu habis terjadi pembuahan di dalam ilmu embriologi ya. Itu kita menempel, kemudian menempel, habis terjadi pembuahan, kita benda ini menempel di dinding rahim ibu, kemudian dia ikut menyerap makanan yang dimakan oleh ibu kita. Dari situ, seberapapun yang dimakan ibu, dia lebih banyak ya menyerapnya. Makanya orang yang hamil itu banyak ininya ya, banyak makannya, masih lapar karena ada yang ikut nih, ada ikut itu tadi janin yang menempel di rahimnya itu ikut makan dengan makan saripati yang dimakan oleh ibunya. Sudah isya kah, Pak Haji? Oh iya. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapatkan keberkahan dari kitab suci Al-Quran, dan kita mampu menjalin hubungan baik dengan Al-Quran, mampu menjalin hubungan baik dengan sholat lima waktu kita, dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mampu berbakti, menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كرانا dan lebihnya mohon maaf ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.